lelaki di sini. Ya. So, kalau korang pernah dah tengok video Moderna Spalsa NS200 ABS saya, korang mesti perasan dekat belakang saya masa tu ada satu kotak helmet. Helmet GV . So, helmet ni diberi secara percuma kepada saya sebab saya join ride tu. Ni adalah helmet dia. Dia. Helmet GV 301 Cielo. So kita akan review helmet ni hari ni. Jom. Helmet ni rupa luaran dia macam ni lah. Helmet ni pada pendapat saya sangat ringan, 1.2 hingga 1.3 kilo je macam tu. Ini dia punya, rupa dalaman dia lah, dia agak bulat. So kepada siapa-siapa yang kepala bulat tu, saya rasa seronok lah kalau pakai helmet ni. Kepala saya agak lonjong sikit, so bila saya pakai ni ada bahagian-bahagian tu yang saya rasa macam tak kena span tu lah. So sebab helmet dia dalam dia bulat . Dan cheek pad dia, kalau korang tengok sini, cheek pad dia macam boleh bergerak macam ni. So kalau cheek pad ni tak ada, macam helmet seteng lah lebih kurang. Tapi dia ada cheek pad. Cheek pad dia macam bergerak-gerak. Cheek pad ni pula kita boleh buka kalau let's say korang pakai berpeluh-peluh kan, dan boleh basuh lah. Boleh buka dan pergilah korang basuh benda ni. Boleh buka. Bahan binaan utama dia ni plastik dia ni, dinamakan technopolymer. Technopolymer ni orang kata, dengan kata lain plastik lah, tapi plastik yang dah di mold seakan-akan macam besi ataupun tu, nama orang kata nama famous sikit lah untuk plastik, tapi material dia plastik je sebenarnya. Techno polymer. Ni kat depan ni dia ada dua ventilation punya lubang, kiri kanan, dan dekat belakang ni dia punya exhaust dia. Tempat keluar angin lah, angin masuk ikut depan sini, lalu kat dalam ni tu dia keluar ikut belakang. Yang saya ambil ni size L, biasa size L ni ngam-ngam lah, fit-fit lah. Kalau sebab kalau saya ambil size M mungkin kecil sikit, size XM mungkin terlalu besar. So baik saya ambil size L, memang agak-agak ngam-ngam, so yelah fit dia. Ini mekanisme tali dia. Kebanyakan helmet-helmet seteng sekarang, helmet-helmet open face sekarang dah pakai mekanisme yang macam ni lah. Dia ada tali ni, tarik je dia dah akan terlepas macam tu je. Memang senang sikit lah nak buka, tarik je dia buka. So tak payah nak macam dulu kan, kalau macam clip helmet yang lama tu kan kita kena tekan sikit kan. Ni tak payah. Masukkan, kita tarik je, dia terlepas. Senang. And obviously helmet ni saya dah tukar visor dia kepada visor yang lebih gelap sikit, sebab visor clear tu memang tak sesuai lah dengan cuaca kat Malaysia ni kan. Panas, terik, so silau . So kita nak pakai visor gelap sikit. Ni visor ni saya beli dekat Shopee, RM20 je. Bukan visor ori GV lah, tapi kisahlah kan, janji gelap sikit. JPJ lepas abang. Apa dia? JPJ lepas abang. Baik, JPJ lepas. Ini JPJ lepas. 30%. 30% tinted. Lepas. Lepas. So nak buka dia ni pula pun
something yang baru juga. Dia ada macam benda bulat kat sini. Kau tengok ni. So tekan benda bulat ni dan tarik je visor ni keluar. Sebagai contoh, kita tekan je ni dan kita tarik je. Eh, lupa. Kena buka dulu. Ha, kena buka dulu visor ni sampai atas. Ha, baru kita boleh buat. Ha, tekan dan tarik. Ha, dah. Dia dah terlepas. Ha, nak masukkan dia. Cara yang sama juga. Ha, tekan je. Ha, settle. Penat nak training. Penat ni training nak buat benda ni. Ha. Tapi cara dia, mekanisme ni senang sikit lah. Sebab kebanyakan helmet kita kena buka macam ni. Lepas tu dia ada satu lever kat sini. Kita kena tarik pakai tangan kan. Kadang-kadang sakit pun jari. So ni senang, kita tekan je button bulat ni. Tapi kualiti span dia okey lah. Saya suka lah. Sebab ada setengah helmet tu kita beli span dia span terpapa kadang kan. Helmet mahal tapi span terpapa. Ni span dia okey lah. Italian made. Kalau korang tengok sini, dia tulis apa tu? Comply with European standard. Ha, ni standard Europe nya. Ha, kita Asia ni Europe lah. Baru. So menarik helmet ni. Ha, untuk orang kata kegunaan jarak dekat ataupun kalau siapa-siapa nak bawa jalan-jalan jauh pun boleh lah. Tapi kurang langgi sikit lah. Harga dia dalam 100 lebih lah juga. Okay, kepada sesiapa yang berminat nak beli ni, jangan cari saya, cari GV. Ha, video ni tidak disponsor oleh GV. Ini disponsor oleh Moderna sebab Moderna yang bagi saya helmet ni. Okay guys, jumpa lagi video seterusnya. Bye.